Demikianlah ketamadunan Islam sebelum perjanjian Geneva mereka buat. Islam telah buat. Antaranya, Islam tak bunuh para diplomat. Diplomat Islam tak bunuh. Sebelum perjanjian dunia ni buat, Islam dulu yang buat. Musailamatul Kazzab, dia hantar wakil dia. Musailamatul Kazzab ni tak ada manusia paling jahat lah. Nabi duk hidup cediang lagi, dia pergi mengaku dia hantar surat pada Nabi Muhammad. Baru-baru ni pun Tuhan min Musailamah Rasulillah ila Muhammad Rasulillah, daripada Musailamah Rasulullah kepada Muhammad Rasulullah. Wahai Muhammad, baru-baru ni pun Tuhan lantik kau jadi Nabi menjahang juga. Punyalah Nabi duk hidup, Nabi tulis pada dia min Muhammad Rasulillah ila Musailamatul Kadzab, daripada Muhammad Rasulullah kepada Musailamah pangat pendusta. Dia hantar surat ke Nabi tu, dia pakat, dia ajak pakat Nabi, aku dakwah kawasan ku, hang jangan masuk mai. Punya jahat dia. Bila wakil dia mai jumpa Nabi, Nabi tanya wakil dia, hampa berdoa pun percaya lah. Pasal mereka saya, hampa berdoa percaya, Nabi tanya. Dia buat percaya. Nabi kata, kalaulah Islam ini tidak membunuh Rasul, wakil perwakilan, nescaya aku bunuh kamu. Oleh kerana hampa datang sebagai wakil, sebagai pegawai diplomatik, mewakili suatu utusan, maka kamu tak dibunuh. Zaman itu orang bunuh utusan semua. Islam tak bunuh utusan. Dalam negara Islam, pegawai diplomatik semuanya selamat. Wakil-wakil duta semuanya selamat. Tak memerlukan apa-apa convention Geneva. Kerana agama yang menyelamatkan mereka. Satu agama yang berperaturan, berperadaban, bertamadun bila nak berperang. Tapi mereka tak bertamadun bila perang. Bunuh orang tak pilih. Masjid mereka masuk, mereka pijak. Wanita mereka rogol, tuan-tuan baca penjara Abu Gharib. Mereka telah rogol wanita-wanita muslimah. Mereka himpun sari, mereka rogol seorang berpuluh kali. Tentera mereka. Demikian tentera Britain. Islam tidak pernah merogol. Walaupun mereka tuduh Islam ini ada sistem poligami lah apalah. Ia tidak buruk macam sistem hamba. Ia menyelamatkan kaum wanita. Tapi hamba membunuh orang tanpa peraturan. Dan merogol kaum wanita. Dan itu memang tabiat hamba. Pun ada budak-budak kita masih lagi duduk ikat bendera mereka atas kepala dia.